Aliansi Perjuangan Masyarakat Cilelang melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan atas pembunuhan seorang gadis Cilelang. Mereka mendesak Polres Luwu untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku. Aksi dimulai dari Jalan Polres Cilelang dengan memblokade jalan hingga menuju Polres Luwu. Dalam tuntutannya, Aliansi Masyarakat Cilelang mendesak Polres Luwu untuk segera melakukan studi kasus serta menjatuhkan pasal 340 KUHP kepada pelaku pembunuhan sadis terhadap gadis Cilelang. Sebelumnya, pada 12 Februari 2024 lalu, seorang wanita warga Kelurahan Cilelang di Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu dibunuh oleh seorang sopir angkutan umum. Pihak keluarga menuntut agar pelaku dihukum mati. Ayung Darman mengabarkan dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.